Yo, halo guys, salam dengan gue Andrew. Di video ini seperti biasa, gue Andrew Visual Newbie. Lanjutin video tadi abis review singkat Visa Trump. Kali ini gue mau apa ya? Nge-review juga. Ini dibeliin sama istri gue, Monica. Terima kasih karena udah beliin gue sarung tangan baru. Nah, jadi kemarin kita tuh emang lagi nggak niat juga sih ya, lagi muter-muter aja. Akhirnya ngelewatin Prime Gris Cibinong. Dia distributor resminya Arai. Dia jual car gloss. Terus ada podium, gue kurang tau apa sih. Ada Tai Chi. Nah ini dia. Jadinya pas mampir, bini gue bilang, "Drew, beli sarung tangan Gi, kan sarung tangan kamu udah rusak." Gue sih bilang, "Gak usah, masih jadi pakai kok, tinggal dijahit aja." "Enggak, maunya mau dibeliin." Asik. Akhirnya dibeliin. Oke, ini dia. Widih. Ini sarung tangannya dari brand Tai Chi. Nah, sebelumnya emang gua sebelumnya itu pakai Tai Chi 2 kali. Itu udah berapa tahun, udah lama juga ya. Nah, akhirnya mungkin 2 tahun lalu gua beli ini Tai Chi juga RST ya, gua lupa tipenya apa. Ini gua udah pakai udah hampir setahun lebih lah. Mungkin hampir 2 tahun. Nah, dia punya ini udah apa sih namanya? Udah copot ya kan ya, udah patah gitu. Di bagian karetnya, bagian velcro-nya copot gitu. Nah, jadinya pengen beli baru. Sebenarnya sih nggak mau beli ya, cuman bini gue bilang, maunya mau beliin, soalnya tiap hari kamu pakai biar nyaman. Jadinya ya udah dibeliin deh. Makasih Monica. Hey ho. Oke, bini gue beliin. Kita cari sarung tangan yang sebisa mungkin tuh nggak kayak gini lagi modelnya. Yang nggak gini lagi modelnya, jadinya bisa meminimalisirkan kerusakan. Jadinya dipilihlah, udah coba-coba warna, motif, model, akhirnya jatuh ke pilihan ini dia. Lalu ini tipenya RST 460. Dia smartphone compatible, dia di bagian jarinya dia bisa ngecek-ngecek. Dibuka nih, ini sarung tangannya. Kita langsung aja cobain. Ini dia RST 460. Wih, warna merah. Terima kasih Monica. Wih, padahal mahal, cuman seharian doang tuh, cuman naik Vario ke warung gitu. Cuman nggak tahu sih, suka aja gitu pakai gear-gear yang oke gitu ya. Mungkin kedepannya kalau rezeki bisa beli moge gitu ya. Amin. Wih, ini dia. Udah sih nyaman sih. Emang sih pertama kali beli emang agak sempit ya, tapi lama-lama dia akan mengikuti bentuk jari-jari, jadinya mungkin akan lebih melar gitu. Gini aja video singkatnya dari hand glove RST 460. Ini belinya di Prime Gears. Terima kasih. Lenan Prime Gears di Cibinong menurut gua oke, mantap. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Sugoi. Henshin.